Halo, Assalamualaikum bro, kembali lagi di AR Salam Minggu. Seperti biasanya bro, seperti biasanya kali bro, kali ini kita akan hunting-hunting bro, hunting-hunting hot yang pastinya yang super keren, super mantap bro. Kita lihat bro, kali ini saya di Indomaret, kita lihat, ini bro, ini mantap bro. Di sini sudah mulai masuk bro, ini hot wheel terbaru sudah mulai masuk Indomaret bro. Kita lihat ini Fantasy Cars, ini beneran bro, Hot Wheel 2024 bro, ini beneran lightning ya bro. Yang lainnya Fantasy Car, kita cari-cari Hot Wheel Indonesian Treasure Hunt bro. Indonesian Treasure Hunt Fantasy Car juga share okay, bro. Ini yang promo apa bro, Ultra Hot. Coba kita lihat bro, ini bro, di sini juga ada si Porsche juga ya bro. Porsche warna kuning tapi gak ada stiker ITH nya bro. Ini juga ada si Corvette bro. Corvette kita lihat lagi bro, kita cek lagi di bawah sini, kita lihat gak ada ya bro. Coba kita lihat ke sebelah sini nah, bro, sini ini kita lihat ini Matchbox-nya juga sudah mulai terbaru, ada si Porsche, ini Twin yang baru juga, belakangnya Barbie ya bro, Barbie ini beneran bro, ternyata Hot Wheels Indomaret sudah mulai baru-baru bro. Oke bro, kita semangat bro, kita lanjut lagi bro, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya, semoga dapat dan mantap bro, oke? Saya udah tempat berikutnya lagi bro, kita cek lagi bro, di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita cek bro di Indomaret lagi bro, kita lihat di sini nah bro, mantap bro, di sini ada bro, di sini ada Ultra Hot yang terbaru bro, ini ada Nissan dan ini juga ada si Dodge bro, mantap bro, ini yang open cup base nya base besi bro, Dodge nya bro, ini open cup kayak gitu bro, kayak Camaro yang vintage itu, ini serinya ada 8 bro, saya cari Datsun nya bro, ini juga ada si Nissan bro, Nissan Skyline Hakos bukan bro, ini cakep juga bro, Nissan nya warna ungu gini. Ini ada si Honda City Turbo juga, ada Porsche bro. Ini sayang sekali bro, kartnya nekuk kayak gini. Kita simpan dulu. Kita cari lagi yang lainnya. Kita lihat lagi di sini, nggak ada bro. Ini Hot Wheels regulernya tuh bro, sudah mulai baru juga bro. Sudah mulai baru-baru bro, Indomaret sudah restock Hot Wheels terbaru reguler dan juga ini Ultra Hot yang terbaru sudah mulai masuk bro. Sini kayaknya oh ini bro Ultra Hot lagi tapi ini El Camino yang dulu ya bro tuh serinya masih yang dulu kayak gini, yang lainnya kayaknya di sini nggak ada bro, cuma displaynya cuman satu itu aja bro, gak apa bro, ini ternyata Ultra Hot terbaru sudah masuk, kita cari juga Indonesian Treasure Hunt juga bro. Oke bro, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Nah saya udah tempat berikutnya lagi bro, kita cek lagi bro di sini apakah ada Hot Wheel terbaru yang super keren super mantap bro. Kita lihat di sini Hot Wheel-nya di sebelah mana bro, kita cek di belakang gak ada, coba kita lihat ke oh ini bro di sebelah sini bro, di depan sini nih bro ternyata Hot Wheel-nya, kita lihat nah bro, mantap bro, ini gantungannya di sini, kita cek nah ini bro di sini Hot Wheel-nya ini bro udah mulai masuk bro, Ultra Hot ada si Volkswagen nih bro, Volkswagen. Yang lainnya ini juga ada si Porsche nya bro, mantep bro, ini Porsche nya cakep juga bro, Porsche, ini Volkswagen nya warna pink kayak gini bro, Volkswagen, dan ini yang belakangnya kalau ini masih yang lama ya bro, Hot Wheel Ultra Hot nya yang lama kalau ini bro, ini yang Porsche yang suka silahkan share bro, saya nanti bro. Saya nanti dulu ya bro, Porsche nya nanti dulu, saya serok yang lainnya dulu aja bro, bro gak apa-apa di sini belum ada, kita lanjut lagi bro ke tempat berikutnya, semoga dapat yang mantap bro, oke? Nah, saya udah tempat berikutnya lagi bro, kita lihat lagi bro, di sini apakah ada Hot Wheel terbaru yang super keren, super mantap. Kita lihat bro. Oh, ini bro, boxnya belum dibuka sebagian bro, kita cek di sebelah sini bro, ini Hot Wheel-nya di sini. Di sini kita lihat, oh ini bro, masih ada si, apa namanya, Gran Turismo Supra bro, ada dua sekaligus nih bro, Supra GTR bro, ini ada dua di sini, ini seru ya bro. Coba kita lihat aja bro, kita cari dulu yang lainnya nih, kalau yang ini masih yang lama regulernya, masih yang lama-lama regulernya, kita cek lagi di atasin bro, kita lihat ini ada Matchbox juga bro, Matchbox Japan Series. Yang lainnya mana lagi bro, coba kita lihat lagi ke belakang sini, kalau nggak salah ini belak balik bro display. Nah bro di sini ada lagi Hot Wheel-nya, kita lihat oh ini bro GTR masih ada juga GTR-nya, ini juga vintage, ini juga oh ini bro masih ada bro, masih ada si Fast and Furious yang Volkswagen Jetta bro, ini masih banyak bro daerah saya bro, ini Volkswagen Jetta cakep juga bro, tapi kayaknya saya sudah cukup dulu bro, yang lainnya ini seri anniversary dulu bro, ada si Honda custom ya bro, Honda N600.
Yang lainnya kayaknya nggak ada bro, cuman ini aja bro hot wheelnya, yang ultra hotnya di sini belum masuk ya bro, dan juga nggak ada, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi bro, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya, semoga dapat dan mantap, lebih keren bro, oke? Okay? Nah, saya udah tempat berikutnya lagi bro, kita lihat lagi bro, di sini kita cek hot wheelnya bro. Hot wheelnya di sini, nah bro, ini displaynya banyak juga bro, ini stoknya nih, ada si Mesbok, yang lainnya mana lagi bro? Ini Hot Wheels-nya berantakan banget. Ini ada si apa nih? Hot Wheels yang terbaru sudah mulai masuk nih bro, lumayan bro. Tapi ini sebagian yang lama juga di sini, display-nya ditumpuk-tumpuk ini bro, Hot Wheels-nya. Yang lainnya kayaknya nggak ada. Coba kita lihat di depan sini. Kita cek di depan sini. Kita lihat bro. Kita cek ini di bawah sini. Ini ada si anniversary juga bro. Anniversary. Yang lainnya ini masih yang lama, ini juga ultra hotnya masih yang lama, ini bukan ETH juga bro. Ini juga ada si seri wagon ya bro. Oh itu bro di belakang kasir bro ada bro. Kita cek bro. Itu yang itu yang paling atas yang ya. Coba lihat semua aja. Nah, ini masih mantap bro. Ternyata ada si Datsun di sini bro. Datsunnya sekaligus dua kayak gini, masih mantap. Ini juga ini yang seri vintage. Yang seri vintage ini juga si apa yang figurannya sudah mulai baru-baru. Ini Datsun bro, ini Datsun. Ini kartunya nekuk. Yang ini mantap sekali bro. Datsun Bluebird bukan wagon bro. 5-10 bro, masih mantap bro. Ini cakep banget bro. Warnanya cakep. Ini base-nya base besi juga tuh bro. Defendernya mantap, super mantap. Ini yang legurannya sayang sekali bukan Indonesian Treasure Hunt. Ini juga seri vintage ada BMW bro. Kita serok Datsunnya satu dulu bro. Yang satunya kartnya nekuk, kita ambil bro. Yang ini kartnya nekuk, jadi kayaknya simpan dulu. Ini kita ambil satu deh bro. Ini yang mau Datsun silahkan serok bro. Saya ambil satu ini yang kartnya nekuk, nanti dulu kita serok yang ini dulu. Ush, mantap teman bro. Di tempat ini saya mendapatkan incaran saya bahwa ada si Ultra Hot Datsun 510. Ush, mantap atau ini keren banget, super duper keren bro. Kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Nah, saya udah tempat berikutnya lagi bro. Kita lihat lagi bro, di sini apakah ada Hot Wheel terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita cek Hot Wheel-nya. Oh, ini bro, di sini ada si Volkswagen nih bro. Ini Treasure Hunt reguler ya bro. Ini Hot Wheel Treasure Hunt reguler si Volkswagen. Yang lainnya ini ada si Chevy Bel Air Gasser juga tuh bro, masih ada. Ini saya sudah punya beberapa, jadi skip dulu ya bro. Yang lainnya ini juga masih ada Fantasy Car tapi bukan ETH. Juga Mesboknya sudah mulai baru-baru tuh bahwa ini ada mobil-mobil traktor kayak gitu. Ini Mesbok yang baru. Yang lainnya kayaknya nggak ada bro, ITH-nya bro. ITH-nya kayaknya di sini belum muncul bro. Ada si Gasser sama Volkswagen aja bro. Bro, kayaknya di sini cuma itu aja, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Cek. Nah, saya udah tempat berikutnya bro, kali ini saya ke Alfamart dulu bro, melipir sedikit ke Alfamart, siapa tahu ada Hot Wheel terbaru juga bro Alfamart bro. Kita cek Hot Wheel-nya ini di mana bro, ini di sini. Hot Wheel-nya ini yang lama-lama. Coba kita lihat lagi ke sebelah sini bro, kita cek display-nya. Di sini banyak juga display Hot Wheel-nya. Ini kita lihat ini Gran Turismo, ada BMW tuh bro, BMW sekaligus 4 kayak gitu, Fast and Furious juga. Yang lainnya ini di bawah sini ada seri Porsche. Ini juga ini bro, di sini masih ada si Volkswagen Jetta tuh bro. Di sini masih banyak bro Volkswagen Jetta-nya. Yang lainnya ini Fast and Furious. Yang lainnya bro, ini ada si apa namanya Hummer ya bro, Hummer seri Porsche. Kalau regulernya masih yang lama-lama bro, regulernya masih yang lama. Ini Volkswagen Jetta cakep juga sih bro, tapi saya sudah punya 3 atau 4 kayak gitu bro di rumah bro, jadi kayaknya cukup aja bro. Bro, kayaknya di sini cuma itu aja, gak apa-apa. Kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Nah, saya udah tempat berikutnya lagi bro. Kita lihat lagi bro. Kali ini saya ke Indomart lagi bro. Kita cek di sini. Nah, bro. Ini seri apa namanya? Mesbok yang moving part yang terbaru bro. Kemasannya ada si Tesla bro. Tesla model 3. Yang lainnya ini regulernya bro. Ini sorry bro kameranya.
Ini kopi-kopi doang bro, ini masih yang lama, masih yang lama-lama bro. Di sini bro stoknya Hot Wheels regulernya, dan di bawah sini ada juga ini yang Porsche bro. Ini Porsche-nya cakep juga bro, ini bisa open cup tapi bagian belakang bro, ini bisa dibuka kayak gitu. Yang lainnya ini matchbox juga, ada si Porsche 911 gitu, gitu juga bro. Ini warnanya cakep bro, warna putih, sebelumnya warna merah kalau saya bro. Yang lainnya ini matchboxnya tuh, ini Mazda juga bro, yang baru juga. Ini Mazda truck. Bro, kayaknya di sini cuma itu aja bro. Hot Wheels Ultra Hotnya sepertinya di Indomaret sini tidak ada, gak apa. Kita lanjut lagi bro, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Nah, saya udah tempat berikutnya lagi bro. Kita lihat lagi bro di sini apakah ada Hot Wheels terbaru, Hot Wheels Ultra Hot yang super keren, super mantep bro. Saya incer-incer yang Datsun-nya sama si Toyota-nya bro, kita cek di sini. Kita lihat, nah ish, mantep bro, ini yang lama apa yang baru bro? Ini yang baru kalau gue saya bro, Ultra Hot-nya yang baru sudah mulai masuk tuh bro. Indomaret sini kita cek lagi belakangnya, nggak ada lagi bro, cuman satu. Ini matchbox-nya, ini nggak ada bro di sini, cuman ada beberapa. Coba kita lihat lagi depan kasih bro, siapa tahu ada lagi. Kita cek semoga saja Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita lihat di sini, nah bro, ish, mantap bro, di sini ada bro. Ini ada si Honda City Turbo tuh bro, ada dua sekaligus Honda City Turbonya bro. Ini buat yang fokusan Honda City Turbo, serok bro, saya nggak boleh bro. Bro nggak apa-apa, di sini belum ada. Kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Saya udah tempat berikutnya lagi bro, kita lihat lagi bro di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita cek ini displaynya kalau nggak salah di sebelah sini dulu bro, nggak ada tadi bro. Coba kita lihat lagi ke depan sini bro, kita cek displaynya. Nah bro, di sini bro kita cek di sini, ini banyak sekali bro. Ada si ini bro, si apa nih, Ford Ranger Raptor yang HKS ya bro. HKS tanpa HKS ini baru-baru bro, mantep banget bro. Ini Hot Wheels-nya baru-baru ini. Kita lihat belakangnya ada si Glob juga ya bro. Kita lihat lagi, ini bener bro, ternyata di sini Indomaret-nya keren bro. Hot Wheels-nya update banget bro, yang baru-baru semua tuh bro. Sayang sekali Indonesian Treasure Hunt-nya belum muncul bro di sini bro. Coba kita lihat lagi ke tumbak ke sini. Nah, bro, mantap bro, di sini ada lagi bro. Ada lagi si Datsun 510 bro. Mantap, ini keren banget bro. Keren, super duper keren, mantap, super duper mantap bro. Kita ya simpan dulu. Kita lihat lagi di sini. Ini ada bro, ada dua lagi bro. Ada dua sekaligus kayak ini bro. Datsunnya ada dua tuh bro. Ini detailnya cakep, base-nya base besi bro. Jadi kayak buat kalian yang kolektor kayaknya wajib share bro. Ini keren banget. Yang lainnya kita lihat ini yang lama bro, kalau yang ini masih yang lama Ultra Hot-nya. Kita cek lagi di sini, ini ternyata banyak banget bro Hot Wheels-nya sampai numpuk-numpuk ini. Ini display-nya dikeluarin semua bro. Andai semua Indomaret kayak gini bro. Indomaret kebanyakan di belakang kasir bro sekarang bro Hot Wheels-nya, tapi kalau ini kayaknya enggak bro tuh bro. Ada si vintage juga, anniversary, ada shortcut juga bro, numpuk di sini semua. Dan ini ada satu lagi yang Volkswagen tuh bro. Volkswagen ini cakep banget bro. Saya nyari yang Toyotanya sih bro, Toyota sama si Datsun ini bro, incaran saya bro. Kita lihat lagi bro, kita cek lagi belakangnya, ini masih reguler-reguler. Regulernya ini numpuk banget bro, banyak sekali bro. Ini kita lihat lagi di sini ada si Mazda AutoZone juga bro. Saya sempat serok satu dulu bro di Indomaret. Jadi ini simpan dulu. Ini mau di sini, susah banget bro. Jatuh bro, simpan di sini aja. Yang lainnya kita cek lagi di sini, masih yang ini bro, yang baru tapi bukan Indonesian Treasure Hunt bro. Fantasy Car bukan ITH tapi bro. Ini banyak banget bro, ini stoknya banyak banget, banyak sekali bro. Ini kita serok bro, kita serok Datsunnya dua-duanya atau satu bro? Kayaknya satu aja dua ya bro, satu aja bro. Ini buat yang mau silakan bro, silakan serok, saya ambil satu dulu aja bro. Buat yang mau silakan serok, ini saya sisain satu, saya ambil satu di bawah sini, nggak ada bro, nggak ada lagi. Bro, kita langsung aja bro, kita langsung bayar bro, kita langsung bayar si Datsun 510 bro. Ini buat yang mau silakan serok, saya ambil satu aja bro.
tempat aja. Oke bro, di tempat ribu, di tempat ini saya mendapatkan lagi si Datsun 510 bro, ini keren banget bro. Bro, kayaknya hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.